Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini adalah hari yang ketiga lawatan kita ke negeri Perak. Saya doakan anda sehat sejahtera. Amin. Program kita diteruskan lagi. Hari ini kita ke Persatuan Nelayan Sungai Tinggi untuk melihat projek yang dijalankan oleh Persatuan Nelayan tersebut. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, sila subscribe ya. Channel Go Ahead saja. Sampai di Persatuan Nelayan Sungai Tinggi. Perjalanan daripada Bandaraya Ipoh ke sini agak jauh, agak-agak 2 jam perjalanan. Ini kerang-kerangan lah ni. Banyak kerang kan? Dia mesin pakai asingnya. Mesin pakai asingnya. Ini adalah alat untuk mengasing kerang. Untuk grading dia. Persatuan Nelayan Sungai Tinggi ini mencebu diri dalam bidang ternakan kerang, menjadi pendapatan utama dah mengikut info daripada pengurus. Tok, pakai awak nangkap kerang ke? Yang sok ni naik kan? Itu nelayan kerang tu. Dah lama dah projek kerang ni.
kebetulan ya, pada masa sekarang ada pemburung daripada bandar itu datang untuk membeli kerang. Sebenarnya telah ditempah awal lah. Dari kerang-kerang ini diedar di seluruh negara. Ikut info daripada pengurus tadi, kerang daripada Sungai Tinggi ini dia berbeza daripada kerang di tempat lain. Dari segi warna dia agak cerah. Kalau cerah tu bermakna kerang daripada Sungai Tinggi lah. Okey, buat untuk video tu. Kesan. Okay, ini cara-cara pemakaian vest yang betul daripada Encik Asram. Inilah YouTuber yang selalu bersuara manis. Kita nak bergerak ke kawasan penakan kerang milik Persatuan Nelayan kawasan Sungai Tinggi. Sebelum itu kita akan singgah di rumah rakit ya. Semua ada. Lawatan kita ini disertai oleh kedatangan dari Pelabuhan Perikanan Kereta Air Tanjung Manis. Pengarah Negeri RKM Sarawak ikut serta ya, di samping kedatangan daripada RKM Negeri Perak dan juga Persatuan Nelayan Sungai Tinggi. Selamat datang ke Persatuan Nelayan kawasan Sungai Tinggi. Saya orang tu juga ada selaku pengurus besar lah Persatuan Nelayan kawasan Sungai Tinggi dan juga Cik Mat pembantu kita ni lebih kepada nelayan-nelayan sungai lah. Nelayan sungai, cuma dia kita pun ada nelayan laut dalam pun ada tetapi ada boleh lah dia tunjuk tak ada lah menarik apa pun, semua macam biasa-biasa je lah. I don't know eh. Oh ya, yeah, di sini kalau dia lihat ni yang sangkut tu adalah bas untuk angkut kelapa sawit. Angkut kelapa sawit di sini juga dia ada satu pulau. Pulau yang ditanam kelapa sawit. Besar juga pulau tu. Dinamakan pulau, dia tak ambil pulau. Dia panggil Sungai Keluar.
Ni kena nipis ni. Haa, tu dia kena rokan yang boleh tebal. Bukan rokan, dia bukan rokan. Tak boleh nak pergi dekat tu. Oh, jadi ni orang ambil kain ni. Terang ni. Dia macam kain clan. Clan. Tapi dia cari tu lah. Dia cari tu lah. Dia cari depan. Kumpuan ni. Kumpuan ni. Haa. Ini TikTokers ni. Ini yang sebelah kanan tu, yang baju hitam tu TikToker lah. Dia pernah viral tak? Bagi Mama Julia. Haa, famous lah dia ni. Hai Mama. Saya siap promote, jangan lupa follow. Ya, kita. Dia jarang makan durian. Kalau dah kena
makan durian ke? Ha? Okey, satu, dua. Kali dengan tuyul. Mana nak buat macam mana? Hei, serempak. Okey. Nampak, nampak, nampak. Satu, dua. Cantik. Okey. Cara-cara kopek keren. Serang. Seling eh. Dia pusing je. Oh banyak je. Besar dah ni. Saya naik je. Oh,
Kita sekarang berada di ladang ternakan kerang milik Persatuan Nelayan Kawasan Sungai Tinggi seluas 120 ekar. Ini adalah cara menangkap kerang dengan cara menangguk. Tangguk ini dibuat khas daripada stainless steel dan sekaligus dia ada untuk grading. Yang kecil tu dia terlepas, yang besar saja yang melekat di tangguk ini. Saya tidak mendapat angle yang tepat untuk merakam video ini, tetapi okeylah, boleh nampak. Untuk mendapat saiz yang cukup besar, kerang-kerang ini diternak selama 8 bulan baru mendapat saiz yang agak elok lah. Okey, 3 kilo. Ini memang dapat banyak ni. 4 kilo ni. Dari atas terus. Oh, banyak sangat ni. Ha. Lah, 10 kilo pun dapat ni. 10 kilo. Ha. Cuba air tu. Ha.
pengurusan pengurusan pokok bakau yang baiklah ni. Buktikan ke ini tak payah ni, tak payah pegang, tak payah pegang. Ha, tarik, tarik je. Ni bos tarik, bos tarik. Okay, bos, bos. Hucat muka bos, silap lah bos. Selamat dengan sejahteranya. Alhamdulillah. Ini, ini. Kembalikan dah. Ayo. Kembalikan jaket. Naik sini, naik sana. Sana. Eh, Ben dah ada dah, Ben. Sahjak macam tu. Kita telah sampai di pangkalan. Terima kasih kepada BNK Sungai Tinggi dan juga UKM Negeri Perak atas kesediaan menerima kunjungan kami. Itu juga kepada penonton dan juga subscriber saya. Terima kasih atas sokongan anda. Akhir kata daripada saya, assalamualaikum. Dia pergi eh. Ha, tu letak sana.